sahabat mancing dimanapun Anda berada, kita akan membuat tutorial alat mancing goyang-goyang, istilah orang Pakot goyang-goyang, atau kalau orang Jakarta bilang ngotrek ya. Jadi yang perlu kita siapkan bahan-bahannya adalah kain sifon. Ini kain cimun yang saya pakai yang warna putih, kemudian orange. Kita akan kombinasikan kedua warna ini, karena warna ini sering dimakan, disukai oleh ikan-ikan kue atau bubara atau lalosi ya. Jadi yang perlu kita siapkan itu mata pancingnya. Mata pancingnya yang nomor 17 ya. Kemudian kain sifonnya yang warna putih sama orange, kemudian benang pengikat, kemudian senar 20 lips atau 30 mili yang kita akan pakai ya. Baik, kita akan mulai dari cara melepaskan kain sifonnya. Seperti ini ya. Dilepaskan seperti ini. Ya. Kemudian dikombinasikan dengan yang orange secukupnya. Ya. Seperti ini. Sudah itu kita pegang, kita bagi dua. Ya, kemudian ini kita masukkan ke dalam mata pancing. Mata pancing ditusuk di tengah seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini. Kemudian kita ikat pakai benang. Jadi karena terlalu panjang, ini harus dipotong, disesuaikan seperti ikan teri, bentuknya seperti ikan teri. Seperti ini jadinya. Ini seperti kalau kita celupkan ke air, ini warnanya seperti ini. Seperti ikan teri. Ya. Ini satu. Oke, sudah seperti ini. Ini hasilnya, jadi seperti itu jadinya. Ini beda ya, sudah kena air warnanya berbeda dengan waktu dia belum kena air. Nah, sudah itu kita ikatkan mata pancingnya. Tekniknya seperti ini. Ikat mata pancingnya. Dimasukkan di sini seperti ini ikatannya. Diambil dari bawah ke atas ya, kemudian ditarik, ini ditarik ya, ini. Diputar dua kali, ujungnya masukkan ke tengah
masukkan ke situ, lantas ditarik. Ya. Ya, ini. Hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Saya memerlukan ini, tasi ini bolong di tengah biar kalau kita kasih naik kasih turun dia bermain, dia bebas bermain, tidak mati di telinga mata pancing. Jadi dia bebas bermain ke atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian ini jaraknya kira-kira hanya diputar dua kali, kira-kira hanya 6 cm. 6 cm. Ah. Terus kita potong. Kita potong seperti ini. Nanti kita akan pasang di tali induknya. Nah, satu lagi kita buat. Ini saya ulangi lagi caranya, diikat seperti itu. Masukkan ke sini dari bawah ke atas, ya. Kita tahan, kita tarik. Ini tarik. Diputar dua kali. Masukkan. Ini. Ini hasilnya. Jadi ikatannya seperti ini. Coba dekat. Jadi dia bisa bermain ke arah segala arah. Seperti itu. Kemudian dililit dua kali untuk membuat penahan pada tali ikatan. Ya, ujungnya harus seperti ini. Ada ikatan di situ, dibuat seperti ini. Kemudian kita akan pasang ke tali induk. Kita siapkan tali induknya. Ini kita pasang, kita ikat untuk lotnya dulu. Ikatnya seperti ini aja, yang mudah-mudah saja. Ya. Ini supaya pemberatnya bisa masuk ke sini, ya. Dipotong. Nah, ini bisa masuk ikatan pemberat. Kemudian kita pakai ukuran segini, ya. Saya biasa pakai ukuran segini. Kemudian cara ikatnya seperti ini. Ini ditahan di sini, ini tangan saya di sini. Ini yang akan saya ikat di sini. Jadi lihat, tangan saya, jari saya masuk seperti ini. Oke? Ya, sudah ini. Ya. Terus tali ini, mata pancingnya saya akan pasang seperti ini. Sudah. Saya ikat sekali dari atas ke bawah. Ikatannya tidak, ikatannya harus dari ini pemberat, jadi kita harus ikatnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Karena ikan nariknya, kalau kita selalu mancing, ikan nariknya ke bawah. Jadi kita ikatnya seperti ini. Untuk mata pancing ini tidak lepas. Ini akan seperti ini. Jadi kemudian satu lagi, kita bisa pasang sampai 10 seukuran gitu, tergantung. Ada yang sering mau ukurannya segini, ada yang mau ukuran segitu, tergantung, ya. Mau segini juga boleh. Ini caranya kita tahan di sini, ini diikat di kaki. Terus tangan ini kita masuk. Nah, ambil seperti ini. Ya, terus yang
ini kita akan masukkan ke sini. Ujungnya ini masuk sini, kita tarik ini ke sirapan. Nah, sudah ini, sudah satu kali. Ikatannya dikancing dari atas ke bawah. Ya, ini. Oke. Jadi ini sudah dua ini. Begitu terus sampai berapa yang kita mau. Ini sudah ada dua rangkaian. Begitu terus sampai berapa yang kita mau. Kemudian yang ini, yang kalau sudah selesai, ini kita potong kira-kira dari sini satu setengah meter. Kita potong. Kemudian ini diikatkan pada tali induk. Ujungnya ini diikatkan pada tali induk yang ada kili-kilinya, diikatkan ke sana. Motrekan ini atau goyang-goyang ini sudah bisa dipakai. Demikian tutorial singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi sahabat mancing dimanapun sahabat mancing berada.